Ini Pak Ketua Repnas Pak Angga Wira ini paten juga untuk jadi pejabat besok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya nggak jadi pidato lagi, saya turun. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai. Calon wakil presiden yang insya Allah akan terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Masa bakti 2024-2029, saudara kita Gibran Raka Bumi. Kita berikan aplaus kepada Mas Gibran. Mas Gibran, saya harus memberikan apresiasi atas kehadiran, karena saya tahu jadwalnya padat, dari Lampung, kemudian lanjut ke Sumsel, tadi kalau tidak salah ke Bengkulu ya, Bangka Belitung, ketemu dengan sekian banyak pemuda-pemuda dari seluruh pelosok wilayah Nusantara. Dengan tidak mengenal lelah, Mas Gibran hadir bersama kita untuk menentukan satu tekad bahwa sudah saatnya pemuda memimpin bangsa Indonesia. Bang Ferry Yulianto yang saya hormati, gurunya Pak Angga Wira. Jadi kalau Pak Angga Wira pidatonya kayak tadi, karena gurunya Pak Ferry. Pak Angga Wira yang saya hormati, sebagai Ketua Repnas dan seluruh teman-teman TKN yang hadir, ada Mas, enggak senior kita, Pak Budiman Sujatmiko. Siapa yang kenal Mas Budiman? Coba. Aktivis yang hebat, yang punya idealisme. Keluar partai pun berani untuk membela Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oh, dipecat. Saya luruskan atas perintah Pak Budiman mengatakan bukan keluar. Apa bang? Dipecat. Hati-hati Pak, kita live ini, live. Hati-hati, live. Ini hati-hati, ini live ini, TV One sama Kompas nih, hati-hati. Teman-teman Repnas, ketua-ketua BPD Repnas dari provinsi sampai kabupaten yang berada di sini maupun tidak berada di sini, yang saya hormati dan kita berikan aplaus untuk kita semua. Kalau saya bilang Repnas tadi, jawabannya apa? Kemudian kalau Prabowo Gibran, jawabannya apa? Kita uji. Kalau suaranya palsu, itu berarti bukan orang Repnas yang Pak Angga datang. Ini kita uji Pak Cawapres. Sebelum jabatan dikasih, kita uji juga ketuanya. Solid gak? Repnas! Di ujung sini belum kuat. Kita mau uji satu-satu. Repnas! Sebelah sini. Repnas! Sebelah sini. Repnas! Prabowo Gibran! Menang, menang. Saya ulangi sekali lagi semua, Prabowo Gibran! Menang, menang. Ya kalau sudah begini mau apa lagi? Mau apa lagi? Bagaimana Pak Budiman? Paten barang ini. Teman-teman semua, saya ingin mengingatkan kita pada sejarah bangsa ini. Kemarin adalah Hari Pahlawan, di mana pahlawan pada saat itu adalah generasi-generasi yang usianya di bawah 40 tahun. Budi Utomo 1908, dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Seluruh anak-anak muda bangsa datang dari Aceh
sampai Papua dengan usia bahkan ada yang 25 tahun. Kemerdekaan kita capai juga dengan pelopor dan gagasan anak-anak muda. Bung Karno dipaksa untuk memproklamirkan diri untuk memerdekakan bangsa. Itu juga dari desakan anak-anak muda. Pak Karno, Bung Karno presiden pertama kita. Menjadi presiden, menterinya banyak juga di bawah 40 tahun. Bahkan Perdana Menteri Indonesia Bung Sahrir itu usianya 36 tahun. Sejarah reformasi dilokomotif juga oleh anak-anak muda. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Saya mau tanya itu. Kenapa? Mendirikan bangsa aja anak muda bisa. Apalagi mengisi cita-cita kemerdekaan itu. Jadi, ada apa gerangan yang membuat pemikiran kita kok lebih mundur jauh sebelum bangsa ini ada? Saya bingung, siapa sebenarnya yang menganut faham demokrasi yang paten itu? Di saat bersamaan kita bicara demokrasi, tapi di saat bersamaan juga kita menutup ruang demokrasi itu. Teman-teman muda semua yang saya sampaikan, jumlah pemilih usia 17 tahun sampai dengan 40 tahun, itu jumlahnya 53%. Saya ulangi, jumlah pemilih dari 17 tahun sampai 40 tahun, 53%. Artinya apa? Pemudalah yang akan menentukan siapa capres dan cawapres yang akan menang di pertarungan Pilpres 2024. Dan saya ingin mengatakan kepada teman-teman, saya Pak Budiman Sujatmiko, ada Noel di sini, ada Pak Ferry di sini, kami ini hanya tidak lebih dari pengantar pada masuk tahap berikut dalam mempelopori dan ikut mengambil bagian dalam reformasi. Kami ini generasi sudah tua, usia sudah 50 tahun. Janganlah kita mengambil hati sulungan anak-anak muda yang di bawah usia 40 tahun itu. Biarkan mereka menentukan nasibnya. Dan mereka sudah dewasa. Dan saya punya keyakinan, capres dan cawapres yang menghargai positioning politik hanya berada pada pasangan Prabowo-Gibran. Kita sekarang udah beda, bro. Beda. Ini generasi Z sekarang, kalau kita waktu aktivis, retorika kita banyak, Mas Budiman. Baca buku banyak, itu kita anggap paling pandai. Sekarang generasi Z, dia tanya, apa yang kamu telah kerjakan? Bukan apa yang telah kamu baca. Mas Gibran sudah membuktikan itu dalam memimpin kota Solo. Sudah banyak karya-karyanya. Bahkan bila perlu dari semua capres dan cawapres, ini kan sebagian kepala daerah. Teman-teman muda uji aja apa yang telah mereka lakukan di wilayah kekuasaan mereka masing-masing dan dibandingkan dengan kesuksesan Mas Gibran di kota Solo. Kan gampang menilainya. Nggak perlu banyak pidato yang aneh-aneh. Kita semua ini sudah pandai, bos. Dalam konteks itu menurut saya, teman-teman, dalam pandangan saya, saya ini kan pernah jadi aktivis. Ya, dari miskin juga. Sepatu miring kita ini. Pernah ditangkap juga, gitu. Kemudian jadi pengusaha. Pengusaha kita UMKM juga saya. Saya pernah jadi UMKM. Kemudian baru sedikit naik kelas lah. Jadi pengusaha yang baik. Baru masuk anggota kabinet. Yang tahu kelakuan pengusaha hanyalah orang yang pernah menjadi pengusaha. Dan dari semua capres dan cawapres yang ada, yang jadi pengusaha cuma Mas Gibran. Terus kenapa kita harus terjebak untuk memilih yang lain? Nah mungkin teman-teman, jangan pernah bermimpi
untuk apa yang kita pikirkan dan kita perjuangkan dalam membangun dunia usaha yang baik, diberikan amanah kepada orang yang gak pernah menjalankan dunia usaha itu. Setuju kan tidak? Dan saya punya keyakinan, Pak Prabowo adalah jenderal, politisi, pengusaha juga. Dan Mas Gibran sebelum jadi wali kota adalah pengusaha dan UMKM juga. Jadi di mana lagi yang salah ini barang? Gak ada. Setuju gak? Kalau yang lain itu baru bicara konsep, nanti akan kita buat begini, nanti akan kita melakukan begini, terakhir kita mati sampai nanti akan belum terwujud semuanya. Nggak bisa lagi. Setuju? Gibran, Prabowo Gibran, kurang solid. Prabowo Gibran, teman-teman semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengajak teman-teman muda, baik dari pusat kota ibu kota negara di Jakarta, maupun pusat-pusat kota provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kalian punya suara yang sama. Satu suara profesor, doktor, dan satu suara seorang menteri, sama hukumnya dalam pemilu di kotak dengan saudara-saudara saya, pemuda yang ada di kampung-kampung itu. Sama hukumnya. Karena itu saya menyarankan, saya mengajak kita memilih orang yang mengerti perasaan kita. Mas Gibran sekalipun anak presiden, tidak tinggal di Jakarta, bos. Tinggal di Solo. Tinggal di kampung. Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Gitu kira-kira. Dan bicara UMKM, Mas Gibran pernah melakukan itu. Dan 99,6% total usaha kita adalah UMKM. Dan saya yakin sebentar Mas Gibran akan menyampaikan pikiran-pikiran cerdasnya, keberpihakannya kepada UMKM dan pengusaha-pengusaha anak muda dalam membangun program ke depan. Saya pikir itu, saya tidak boleh banyak bicara karena Mas Gibran adalah wapresnya, bukan saya. Ya. Saya hanya pengantar. Dan saya punya keyakinan, survei teman-teman, kata survei. Survei sudah menunjukkan rata-rata 40% itu elektabilitas Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya. Populi 43%. Saya tidak bicara yang lain, nanti baca sendiri. Populi 43%. Kemudian tadi Burhanuddin Muhtadi indikator 39,7%. Kemudian Antayuda apa ya Bang ya? Antayuda. Poll tracking juga 40%. Tadi saya di jalan, saya ditelepon oleh Pak Denny JA yang baru keluar juga surveinya. 41%. Jadi kalau ada yang lain yang lebih tinggi, saya juga bingung. Kita mau ikut yang satu atau kita mau ikut yang banyak ini? Itu. Tetapi kita tidak boleh over confidence. Kita harus bekerja keras. Kita harus mendapatkan barisan untuk memenangkan. Dan insya Allah, kalau memang Allah menghendaki, memudahkan semuanya agar pasangan Prabowo Gibran terpilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2024-2029. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kita memberikan doa dan dukungan kepada seluruh teman-teman, anak-anak muda yang ada di wilayah Nusantara. Demikian, terima kasih. Saya mengakhiri dengan yel-yel, harus kompak. Prabowo Gibran! Menang, menang, menang! Sekali lagi, Prabowo Gibran! Saya cukup dua kali menyampaikan itu. Mudah-mudahan kita doakan nomornya juga berada pada nomor di tengah. Hati-hati saya nih kalau pidato waktu setahun lalu di HIPMI, saya sempat guyon. Saya sempat guyon bahwa hati-hati ada pemimpin baru muda yang dari Solo, yaitu dari Mas Wali, Mas Gibran. Barang itu ternyata betul.
jadi barang itu, jadi wakil presiden. Ah, ini milik saya sih biasanya ada juga. Ini barang, insya Allah jadi sah ini barang. Jangan terlalu banyak kompor. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Prabowo Gibran. Selesai. Terima kasih banyak pada Bapak Bahlil. Kami silakan kembali ke tempat. Insya Allah Prabowo Gibran 2002.